Kebetulan juga pihak kami, Felda, diminta untuk memperkongsikan satu kluster yang berkaitan dengan Felda dan tanah di wilayah. Saya nak beri sedikit latar belakang kepada kumpulan ini. Kita dah mengadakan beberapa sesi libat urus daripada pelbagai pihak. Kita panggil banyak orang. Dua kali libat urus, sekali simposium besar, melibatkan lebih 700 orang yang datang untuk memberi pandangan. Semua itu kita masukkan dalam laporan yang kita serahkan pada pihak sekretariat. Cumanya semalamnya saya ambil satu daripada aspek yang besar, daripada banyak-banyak yang dibentangkan. Kadang-kadang kalau kita ada simposium ataupun kongres begitu besar, banyak sangat pun orang tak tangkap mana-mana. Jadi kita highlightkan satu aspek. Yang saya sebutkan ialah tentang ekonomi kitaran. Kenapa saya sebutkan ekonomi kitaran? Ialah kerana dahulunya kita bercakap tentang kesediaan kita menyediakan, kalau Bumi Putera misalnya, bidang-bidang, bukan saja bidang hari ini, yang hari ini lah kita buat. Kalau dulu ada Tibet ajar orang nak buat spa misalnya, boleh teruskan. Nak buat niaga kecil, gerai dan sebagainya, itu boleh diteruskan. Nak buat restoran dan sebagainya. Tapi ada banyak perkara yang dikatakan, apakah perkembangan semasa yang dikaitkan dengan era-era yang tertentu. Contohnya kalau dahulu orang kata, kita mesti menyediakan anak kita dalam era zaman IR 4.0. IR 4.0 ni ialah semua komputer adalah terhubung antara satu sama lain. Ada cloud computing, ada IoT yang berkaitan dengan soal Internet of Things semuanya. Maka kita kena bersedia berhadapan dengan zaman ini, zaman yang digital dan sebagainya. Kalau Bumi Putera bersedia dan dilatih dalam bidang itu, dia akan lebih ke depan. Kalau tidak, dia ketinggalan. Tetapi bila saya cakap ekonomi kitaran, saya nak kemukakan bahawa terdapat lagi ekonomi baru yang akan dilihat sebagai penting dan bagaimana untuk kita menyesuaikan diri kita dalam suasana ekonomi baru. Ekonomi baru yang saya sebutkan tadi ialah, saya katakan ekonomi yang ekonomi kitaran ataupun dipanggil ekonomi hijau. Berlaku satu revolusi baru, revolusi ekonomi hijau. Apa makna ekonomi hijau? Ekonomi yang mesra alam sekitar. Kenapa jadi begitu? Kerana dunia sudah melihat alam sekitar ini sudah begitu tenat sekali. Perubahan iklim yang mendadak, maka terdapat banyak perjanjian-perjanjian antarabangsa. Terutama sekali perjanjian yang berlaku di Paris 2015 misalnya, antara perjanjiannya untuk mengekang tentang soal pemanasan iklim kepada beberapa persen. Sehingga tahun 2050 dipanggil zaman itu sepatutnya waktu net zero. Net zero maknanya berapa pelepasan karbon ke udara, ke atmosfera kita, dengan berapakah kita menyelamatkan dari segi membendung karbon itu dilepaskan, mesti zero. Dipanggilkan net sifar, dikatakan. Begitu. Ini satu subjek yang agak kompleks pada hari ini. Tetapi dia akan menjadi satu kebiasaan. Setiap barang yang dikeluarkan, dia akan tanya tak lama. Apakah dianya dianggap mampan, ada kelestariannya. Maknanya dia tidak mencemar alam sekitar. Misalnya dalam kongres hari ini, satu panel yang saya anggap paling menarik dan paling menjadi panduan pada kita semua ialah daripada pihak Kementerian Peralihan Tenaga, Yang Berhormat Dato' Seri Fadilah. Beliau sendiri yang menjadi moderator pada panel yang terdiri pada pelbagai pihak, daripada Petronas, daripada TNB, daripada Suruhanjaya Tenaga dan juga individu yang berada dalam bidang ini, yang menunjukkan bahawa kita menuju satu peralihan yang penting, iaitu kita menggunakan sejauh mana kita mampu untuk mengeluarkan tenaga yang tidak berasaskan kepada pembakaran bahan api fosil. Itu satu lagi tajuk. Asasnya minyak, gas, arang batu, iaitu yang dikaut, dibakar. Jadi ini bila dikaut, dikeluarkan, dibakar, dibuang, itu adalah dikatakan ekonomi lama. Ini dipanggil ekonomi linear. Iaitu ekonomi kalau barang-barang mentah diambil, dipakai, dibuang. Diambil, direka, apa sebagainya, pakai, buang. Itu ekonomi linear. Ekonomi yang baru, yang dikatakan ekonomi kitar, ialah sejauh mana kita ambil, pakai, kita repair balik dan kita kitar, guna sekali lagi, supaya kita tak korek yang baru ataupun kurang daripada korek yang baru. Jadi ini akan dilihat sebagai satu kaedah yang lebih lestari, yang lebih bertahan lama, menyelamatkan bumi ini, daripada planet ini, daripada pencemaran dan penggunaan sumber yang berterusan.